Oke, selamat pagi, siang, dan malam semua teman-teman yang nonton podcast kita. Halo semuanya. Ya, jadi kita hari ini kedatangan bintang tamu nih. Mumpung kita lagi bahas campaign kita bulan ini, campaign Get Your Shit Done. Kita hari ini kedatangan tamu yang bisa jawab-jawabin nih kira-kira sih. Apa sih yang biasanya si Kananda ini lakuin buat nyesain masalah-masalah yang dia. Ya, kasih perspektif lah ya dari, dari apa... backgroundnya Kananda ini kan sebagai content creator dan juga kerja di industri startup ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pengen dapat gambaran, jadi mereka juga bisa dapat sesuatu dari sharing kita hari ini. Yes. Sip. Oke. Mungkin dari Kananda boleh perkenalan diri dulu. Dari misalkan backgroundnya apa, misalkan hobinya sekarang apa, lagi kerjanya apa nih gitu. Yes. Boleh banget. Oke, aku kenalin, gue Fernanda Gunsan, biasanya dipanggil Nanda ya. Kalau di akun TikTok dan Instagram aktifnya dipanggil akunnya biasanya namanya Fernanda Gunsan gitu. Untuk konten-konten gue konten creator dan konten-konten yang biasa gue bikin itu masih seputaran elektronik yang ada di kamar-kamar cowok lah ya, mulai dari keyboard, audio gitu. Mm-hmm. Terus kalau kerja sih masih kerja kantoran juga di startup. Kalau hobi saat ini ya tetap masih seputaran rakit keyboard, seputaran ngulik-ngulik audio mulai dari TWS, mikrofon, headphone, sampai mungkin adalah tipis-tipis tentang parfum dan jam tangan juga. Oke, okay. Cowok banget lah ya. Mantap-mantap. Hobi-hobi cowok-cowok nih gila. Oke, oke. Gue penasaran sih, ada maksudnya ada, ini kan collab-nya sama kita lagi ngomongin podcast dengan namanya Noir lah ya, dengan Noir. Nah maksudnya, sempat nyoba juga beberapa barang kita, kayak ada impression gak sih ke Noir tuh kayak gimana gitu? Ya, kalau produk-produk Noir yang gue coba ya, waktu itu kan ada N1 ya, N1 ya, N1, N2 juga ya. Yang penting sih bagi gue nggak apa ya, nggak kelihatan murah yang pertama, kualitasnya nggak yang benar-benar kan berasa gitu kalau misalnya keyboard yang terlalu murah ya. Gue gini-giniin juga kretek. Oh oke, okay, build quality-nya oke okay lah gitu. Oke, okay, dan juga udah switch juga yang udah orang biasa aman banget nih kan. Aman lah yang aman ya kan, aman gitu. Di loop juga tetap enak, spring gak teron ya, gue sebenarnya gue suka banget. Jadi ya udah aman, teman-teman gue juga di Pamulang ada yang jadinya kebeli Noir juga kan, karena mereka udah ini lu mau beli keyboard yang aman lah, pokoknya ini gitu. Aman ada sih. Oke. Sama ini ikut GB Z1 juga nih. Z1 juga. Yo. Kemarin tuh di acara apa kita? Indocomtech. Indocomtech. Iya. Yes. Cobain langsung ke Noir, cobain beli. Oh, ini nih, enggak banyak nanya ya. Cobain. Kayak kalau pergi sama pacar kan cobain ke toko, keluar dulu bingung. Kesini nyobain dulu, nggak jadi beli ini apa ini, nggak, pokoknya kemarin tuh ke Indocomtech langsung kesini, enak nih, berapa sekian, oke, okay. Langsung ikut pokoknya, langsung datang langsung diambil nih hari ini, cakep, iya ya benar, Kikaps yang ambil apa ya dulu ya, yang kuning itu, oh das ya, oke, nah sama kita kan juga ngomongin produk kan, kita ada keluarin produk baru nih, baru launching juga ini si Z series sama kabel sih yang paling ini, di setup Kananda ini ada pakai kabel dari bawaan dari keyboard atau emang beli coiled cable atau kabel-kabel kayak gini juga? Dulu itu kan opsi kabel-kabel yang begini, yang ready jarang. Iya sih. Jadi mau-mau ya sama builder juga kan. Nah kalau sekarang demand-nya mungkin orang nyari-nyari banget ya kabel-kabel gini gitu. Dan beberapa brand juga udah ada yang include kan. Keyboard udah include coiled lah atau apa gitu. Kalau sekarang tapi gue suka yang simple sih, yang lurus sih sekarang ya. Jadi yang lurus, oke. Yang lurus, yang penting YC8. Yoi. Nah ini konektornya udah pakai YC8 nih. Lebih cek kesana nih. Kayak lightsaber. Bener. Kalau yang biasa kan soalnya kan aviatornya kan agak bulky jadi, gitu kan. Jadi ketika ditaruh di keyboard tuh kayak agak miring-miring. Kalau dia lebih kecil gini kan sleek lah ya. Lebih sleek gitu. Oke, sip. Tadi kan sempat tadi dari background Kananda udah ngomong nih hobinya audio, hobinya keyboard. Kenapa bisa masuk ke dunia audio dan kenapa bisa masuk ke keyboard juga? Oke, sebenarnya
Awalnya itu karena dulu kan gue kerja di marketplace juga di e-commerce dan handle brand elektronik juga kan. Nah terus ngeliat tuh kreator juga kalau misalnya influencer juga rata-rata masih reviewnya tuh kalau nggak rakit PC, yes. HP terbaru, iPhone, upgrade iOS sekian gitu kontennya. Bisa nggak sih dari sisi elektronik tuh bahas yang selain ini mungkin ada apa enggak gitu kan? Kalau kamera ada juga sebenarnya kan tutorial video gitu, tapi coba nyari-nyari-nyari, ternyata rame juga nih keyboard. Pas lagi zaman-zamannya gitu. Lagi naik-naiknya kan kalau kalau ngecekin keyboard-keyboard apa, ketik di YouTube gitu misalnya, muncullah Tommy, Evan Fahmi, Yokip gitu. Jadi, Louis. Jadi Louis juga kan. Jadi di Indo ternyata banyak juga nih udah mulai yang banyak bahas-bahas kayaknya dan enggak sebanyak kreator apa? HP. HP gitu kan. Jadi cobainlah gitu. Ya, ternyata tenggelam, wah lumayan juga nih menguras dana juga ternyata. Oke, kalau udah tenggelam nggak bisa naik lagi ya. Bisa ketolong udah. Wah, jadi ikut-ikutan diskon apa gitu kan, jadi pesen-pesen juga keyboard. Soalnya kan kadang ya udah punya satu, pengen personalis yang lain. Penasaran kan? Oh, pertama beli ini. Pakai plat apa? Pakai Swiss apa? Nyobain semua plat udah. Nyobain yang case-nya aluminium lah, polikarbonat lah, udah gitu kan. Belum switch ya. Belum switch, mau cobain. Sekarang udah semuanya. Switch udah banyak banget lagi. Semuanya udah buat makin bagus lagi switch-nya, makin mahal juga tapi. Iya, tapi enaknya gitu. Karena jadi makin banyak, jadinya berarti kalau dari sisi kreator, jadi makin banyak juga yang bisa dipakai. Yang bisa dipakai, benar, benar banget. Kontennya long term, masih ke depan masih bakal banyak banget gitu. Tapi kalau gue penasaran nih, maksudnya dari misalnya kayak ada klik momennya gitu loh, misalnya kayak wah tiba-tiba wah gue hobi nih gitu, kayak ya udah gue hajar nih gitu di keyboard maupun audio, dua-duanya sih kalau penasaran aja gitu. Kalau audio gue emang hobi banget dari zaman bokap gue tuh punya studio musik dulu dari gue SD. Musik rekaman masih outputnya masih kaset gitu pak. Kalau sekarang kan udah streaming gitu kan, streaming. Kalau dulu masih CD, ya? Masih ada dari dulu yang terpapar lah sama ampli gitar, sama drum, sama mikrofon gitu. Sampai kuliah juga gue ikutan ini kan radio kampus gitu. Kampus sampai ada ya bisa lah bikin jingle radio, ngurus-ngurusin apa namanya rekaman-rekaman gitu. Jadinya pekerjaan pertama gue abis itu jadi audio engineer itulah. Jadi makanya masih kebayang banget lah yang benar-benar barunya keyboard. Oke, kalau keyboard gimana nih? Awalnya itu diracuni siapa nih? Sekarang gua tuh biasanya awalnya justru sebelum diracuni itu berangkatnya dari masalah pribadi dulu. Jadi waktu pandemi ya tadi. Kerja kan mulai di rumah tuh. Biasanya pakai laptop kantor aja gitu, tapi kayaknya enak kalau ngerender-render video itu enak pakai PC gitu mungkin ya. Jadi kepikiran pengen beli PC, tapi setup gue tuh pengen layarnya tuh agak jauh sama keyboard, kan. Akhirnya mencoba beli keyboard wireless lah. Gitu. Ada apa aja sih opsi-opsi kan? Kok mahal-mahal? Kok mahal-mahal ya gitu. Akhirnya pertama kali itu nyobain Keychron, nggak salah. Pertama kali banget tuh. Mechanical yang low profile tuh K1 ke K3. Nyobain. Setelah di usuk-usuk, kok di forum banyak yang bahasnya kekurangan low profile gini-gini, oh nggak bisa dimodifikasi, oh emang modifikasi apa? Nah baru tuh ternyata gitu, oh lucu, keycaps-nya gini, switch-nya gini, gitu baru deh jual, langsung nyobain nyolok-nyolok dulu. Gila-gila. Tapi ada ini nggak, semacam culture shock gitu loh. Misalkan kayak circle lu tiba-tiba lu main keyboard nih, ditanya juga kan lu awal-awal tadi kaget kan lihat wah keyboard harganya segini. Tapi kan kalau gua pribadi juga dibilang orang nih switch harganya berapa? Ceban. Satu switch. Belum dikali 68. Iya. Itu satu bisa dapat nasi padang gitu loh kan. Ya dari lu ada gak pengalaman kayak lu kasih tahu teman-teman lu, racunin teman-teman lu? Cuma karena gua kerja di e-commerce tuh
gue jadi sangat menghargai orang-orang yang punya minat di bidang yang lain juga. Gitu. Maksudnya pasti punya teman yang mungkin fashionnya juga bisa jadi 50 juta. Iya, iya benar-benar. Gue juga ngeliat kalau cewek beli produk beauty gitu. Bisa sampai berapaan gitu satu ya. Satu botol, serum segini 1,5 juta. Kita juga heran. Yes. Tapi sama kayak ya, switch itu ya. Kayak switch, kayak apa casingnya doang. Belum dapat sama switch sama keycaps gitu. Segini harganya gitu kan orang. Tapi emang setiap bidang itu pasti ada value-nya tuh bagi orang masing-masing yang suka ya. Masing-masing beda-beda. Mm-hmm. Itu hobi tuh memang beda-beda orang. Memang beda-beda. Mm-hmm. Pasti akan ada orang yang berani ngeluarin budget sesuai karena dia tahu oh emang keyboard ini bahannya mungkin kayak gimana atau fitur kayak gimana yang sesuai keinginan dia ya. Dia pasti rela juga buat. Oke. Itu kan cukuplah introduction kita mengenai keyboard dan gimana background kan Anda bisa hobi dan lain-lain ya. Nah sekarang kita mau bahas kayak, kan kita lagi ada campaign namanya Get Shipped kan nih di Noir Gear. Nah kita pengen ngobrolin seputar lingkungan kerja sih, lebih kerja sih. Di baik di industri kreatif maupun di perusahaan gitu kan. Gimana sih pengalaman kerja di industri kreatif dan bedanya sama ngantor tuh kayak di kantor startup tuh kayak gimana sih sebenarnya? Oke. Kalau pace kerjanya tuh rata-rata cepet banget ya karena startup ya. Startup itu belum berarti beda juga sama orang kreatif tuh. Belum tentu beda juga. Oke. Okay. Kadang ada juga tim kreatifnya gitu. Oke. Jadi gue juga waktu itu gue kerja sebagai social media campaign strategist, pasti tektokan juga sama anak tim kreatif yang ngedesain, tim kreatif yang video ya, kreatif yang video gitu. Nah cuma kalau dibilang kerjanya kayak gimana, rata-rata cepet gitu loh. Kayak kita ada adopsi yang baru, kita juga harus cepet. Kayak misalnya dulu mungkin social media banner doang. Yes. Ya banner doang. Sekarang udah short video sama live streaming, kita harus adaptasi cepat, ya kan? Sama yang kedua juga, sama kalau misalnya kita inisiasi ngelakuin sesuatu itu selalu pakai metode namanya, gue lupa lagi singkatan, TOTE, test, optimize, test, exit. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya kita mau lakuin sesuatu hal yang baru, ya udah kita tes, coba ini ide lu, ya kan? Oke. Okay. Kalau misalnya nggak works, apa yang nggak works? Benar-benar. Optimize. Test, optimize, test lagi, ya kan? Kalau works lanjutin, okay. Nggak works tinggal. Exit. Oke, oke. Okay. Jadi emang ya udah gitu kerjanya, makanya cepet-cepet dan berkembang terus. Berarti udah full time di startup, terus sebagai content creator juga lagi ya? Itu ngebagi waktunya susah banget gak sih? Gue ngebayangin aja udah kayak wow gitu. Nah, ngebagi waktu itu sebenarnya kembali ke orang masing-masing lagi sih. Dia prioritasnya apa? Semua orang tuh pasti seharian sibuk. Iya sih. Mau sibuknya main Mobile Legend. Iya. Nah, scrolling Instagram gitu. Instagram, mau sibuknya nongkrong di coffee shop berjam-jam. Semua orang porsi waktunya beda-beda aja. Seperti saat ini emang di kantor gua, ya gua passionate juga di kerjaan. Kan? Tapi gua kalau misalnya konten ya sempatnya paling malam. Live streaming juga di TikTok juga paling malam. Sebenarnya itu. Tapi gua emang lagi bidangnya lagi di sini nih. gue lagi nggak pengen kayak nongkrong lama-lama di luar di kampus ya show. Berarti lebih ke prioritinya kemana gitu ya. Oke. Kalau menurut gue ini dengan gue bikin konten jadinya gue tahu oh ternyata pain points para kreator itu apa aja sih, gue jadi punya sisi yang lain gitu. Kalau tadinya gue sebagai sosial media strategis cuma ngelihat oh ya udah siapa lu punya produk apa gini oh ya udah endorse ABCD aja jadi kreator kesulitannya apa, gue jadi pelaku jadi tahu gitu. Dan ketika gue nyobain live streaming juga misalnya di TikTok, oh gue juga jadi tahu gitu kalau TikTok tuh seperti ini, kalau di Twitch live nya mungkin gini. Iya. Audiensnya juga bisa beda-beda lagi, jadi paham juga gitu. Jadinya semuanya tuh gue latih juga jadi pelajaran juga buat karir gue kedepannya. Iya. Menurut gue oke ya. Dapat perspektif dari yang lain lah gitu ya. Iya sisi lain. Kalau mungkin gue pemain bola, ya gue coba belajar manajemennya gimana sih. Iya. Nanti jadi pelatih, jadi manajemen. Saat ini yang gue lakukan itu sangat nge-support karir gue kedepannya. Jadi bener. Ya udah gue lakuin aja gitu. Oke. Nah, kalau misalnya lebih suka di... itu sebutannya apa sih, kayak content creator atau lebih suka lu pas saat kerja di company gitu? Kalau
gue juga nggak tahu dan nggak nyangka kayak oh ternyata gue bisa punya followers dan audiens yang lumayan juga di TikTok, di Instagram gitu. Gue juga nggak bakal nggak tahu bisa sampai sini tuh karena gue juga pengen meraktekin aja sih apa sih yang di kantor gue tuh bener gak sih kalau jadi kreator tuh sebaiknya ngelakuin konten yang kayak gini atau gini. Gue praktekin Oh ternyata benar itu pembuktian juga sih ke diri sendiri. Bener kan nih gue ngajarin orang. Gue suruh orang begini, gue lakuin juga lah gitu ya. Bisa gak gue nge-brief orang, gak coba nge-brief diri sendiri, lakuin bisa apa gak gitu. Dan apa tadi pertanyaan gue lupa. Lebih suka mana sebenarnya? Lebih suka yang mana? Lebih, kalau dibilang lebih... Bahaya ya pertanyaannya. Mungkin ada... Dua-duanya satu bidang sebenarnya. Iya sih. Satunya itu lebih satu manajer, satu player gitu. Nah iya, lebih suka mana nih sebenarnya? Mungkin kayak bisa dibahas juga, misalnya dari sisi waktu gue lebih suka freelance sih gitu. Karena gue bebas kapan-kapan. Iya. Gue bikin konten tuh sangat sedikit menurut gue. Nah, kalau mungkin kalau gue resign, mungkin lebih banyak konten yang bisa gue bikin. Tapi kalau dibilang lebih suka, enak jadi konten kreator sebenarnya. Karena gue kerja buat gue sendiri. Iya. Gak ada klien, gak ada apa-apa. Cuma ya dapat produk atau apa. Deadline yang bikin lu sendiri. Iya, gitu. Deadline mungkin gue sendiri. Benar. Kalau kantor kan ya udah lu masuk dari jam 9 ke jam berapa, lu belum ketemu apa klien, ketemu bos, ya harus ngikutin juga kan pace kerjanya kantoran. Benar-benar. Nah itu kan lu awal-awal mungkin tadi dari kantor dulu lu cobain lu pembuktian diri sendiri gitulah istilahnya. Ada gak life hack buat orang-orang yang misalkan pengen nih terjun kayak lu juga nih? Life hack pertamanya harus ngapain sih? Kira-kira biar ada niat atau biar ada biar bisa manage juga ya, mungkin. Biar manage segala macamnya juga gimana gitu? Iya, ya mungkin ini berarti soal pekerjaan ya. Apa konten kreator? Jadi kreatornya. Jadi kan kreatornya. Mau industri kreatif lah. Kalau soalnya di startup lu juga jadi timnya lebih tim kreatifnya gitu kan. Mungkin misalnya orang nih kerja di company tapi nggak di bidang sosial media strategis. Cuma dia punya passion juga nih pengen jadi konten kreator gitu. Oh oke. Kalau itu sih menurut gue yang pertama apalagi ya buat yang muda-muda tuh sebenarnya ya biasanya masih bingung. Kalau mau jadi konten kreator perlu apa ya? Bukan perlu apa? Maunya jadi konten kreator apa nih? Apa elektronik apa fashion apa? Nah itu kayak gimana tuh? Sebenarnya semuanya sama kayak bisnis juga. Ngelihatnya jangan apa yang lagi rame. Kayak misalnya, gua bikin bisnis ini gitu. Bisnis apa ya? Yang lagi rame ini dalgona. Dalgona sekarang mana? Ini apa es kepal tuh? Es kepal Milo. Makanya milihnya adalah yang lo paling bisa atau lo paling ngerti atau lo paling tertarik. Waktu gue pertama kali bikin konten-konten tentang audio tuh ya karena passion lo di situ. Passion gue di situ dan beberapa tahun sebelumnya gue juga kerjanya tentang audio kan. Nah, kebanyakan kalau kreator itu nyarinya apa yang lagi viral gitu. Kalau lagi ada sih kebagi dia duo ya bikin sih. Iya. Tapi itu ngaruh nggak terhadap naikin followers lo di bidang lo? Gitu. Jadi kalau misalnya kreator elektronik gitu. Iya. Dengan lu bikin konten skill bagi duo, kejual nggak nih keyboard buat followers kan belum tentu. Makanya kalau itu yang dicari sebenarnya lu passionnya di mana. Kalau lu belum tahu passionnya di mana, ya cobain aja. Cobain aja 4. Fashion, beauty misalnya. Atau food, terus elektronik. Dari 4 ini pasti lu bakal ada satu yang paling lu prefer lah. Misalnya, oh dari nyobain semua 4 ini ternyata gua paling prefer elektronik. Ya udah lanjut itu elektronik. Nah sisanya nanti lu tuh nggak bisa ngasih informasi ke orang kalau lu sendiri nggak punya informasi atau iya. Nah kebanyakan orang nyarinya ya konten apa yang lagi viral terus ngikut tapi sebenarnya dia nggak improve diri dia pengetahuannya tentang konten yang dia itu ini. Gue juga baru ngerti keyboard mechanical setahun dua tahun. Ya. Tapi gimana caranya supaya jadi konten kreator keyboard mechanical? Apakah beli produknya lalu baca spek aja? Lu tahu gitu. Ya, harus kita ya mau enggak mau. Oh, ternyata ada komunitasnya, ikut. Iya. Yeah. BMKG ada, ikut. Cobanya Discord, ikut gitu. Jadi, tahu istilah-istilah ini switch, hotspot, facing, off facing. Tahu. Jadi, informasi itulah yang dibutuhkan nanti sama audiens kita. Makanya gimana caranya supaya audiens itu jadi follower? Ya kita harus kasih makan ke mereka. Gimana caranya bikin gua jadi follow brand lu atau gua jadi follow orang ini adalah karena ya, oh kita dikasih makan informasi yang emang kita sesuai nih. Audiens elektronik, ya kreatornya juga harus bisa ngasih informasi tentang elektronik. Bukan masalah bahas produk-produk aja. Iya, benar. Jadi passion sama itu tadi, educate yourself lah. Tentang bidang yang lu pilih itu tadi. Sebenarnya kategori itu nggak jauh-jauh. Kreator tuh 5 lah yang paling gede.
food, beauty, fashion, electronic, home and living. Oke. Okay. Okay, okay. Mau di mana-mana, mau di e-commerce, mau di TikTok, mau di Instagram, masih 5 ini sih paling gede. Oke. Okay. Gue mau nambahin dikit sih paling kayak mungkin kan pada orang takut nih kalau misalnya wah gue belum ngerti banget nih, misalnya contohnya dia mau bikin content creator elektronik, kayak tadi kan Kananda sempat mention kayak kita harus tahu sedalam mungkin dan lalu, tapi sebenarnya untuk mulai itu kan nggak harus kayak harus tahu semuanya dulu kan. Jadi kayak kalau emang kalian merasa punya passion di sana ya cobain aja dulu kan, terjun gitu kan. Emang harus terjun. Iya. Terjun nanti ya kapan bikin kontennya, kapan bisa taunya juga. Mm-hmm. Yang audiens butuhin itu sebenarnya bukan kayak halo gue Fernanda, gue 10 tahun bikin keyboard. Iya. Kapan lu bikinnya kalau kebanyakan belajar juga. Benar. Yang orang butuh tahu adalah personal experience. Mm-hmm. Jadi kayak misalnya, oh gue udah cobain 5 keyboardnya Neuer dan ini menurut gue yang paling gue favorit. Iya. Dan kenapa misalnya? Ini sama N1 gimana? Z1 sama Z2 bedanya apa? Iya. Karena kan butuh tahu itu. Benar. Kayak knowledge lu tuh karena lu nyobain juga jadi informasi buat orang. Iya, benar. Jadi pengalaman lu yang lu bagi ke orang-orang. Iya, itu yang diperluin. Sama aja kok, beauty. Misalnya, oke gue udah cobain 5 serum lokal ini dan ini menurut gue yang cocok buat kulit berminyak. Mm-hmm. Jakarta. Gak harus tahu technical banget kan awal-awal ya. Dalamnya ada NaCl. Iya. Karena orang beginner pun suka sama yang lihat beginners juga sebenarnya sometimes gitu. Iya. Tinggal kalau misalnya audience itu, kalau produk itu, gue udah jarang. Kalau lu lihat konten gue jarang banget. Speknya tuh kayak ini PCB-nya apa, atau kalau misalnya HP ini CPU-nya RAM-nya apa, enggak. Mm-hmm. Sekarang produk ini cocoknya buat apa buat aja? Siapa untuk menyelesaikan masalah yang mana? Mm-hmm. Benar. Langsung to the point aja ya. Ini HP ini buat siapa? Kita harus siapa? Pain points yang audiens gitu. Yes. Butuh apa informasinya ya? Karena kalau balik lagi spek bisa dilihat sendiri gitu ya. Nah, orang mungkin nggak apal gitu kalau ini seri keyboardnya yang mana? Iya. Yeah. Benar sih. Cuma karena dia nonton kreator ini dan dikasih tahu kalau ini cocoknya buat misalnya editing atau apa, jadi lebih apalnya dari situ. Yes. Oke. Berarti lu ini pertanyaan selanjutnya ya. Kan udah sempet rasain WFH, udah pernah rasain sekarang udah masuk office lagi. Cuma kan sempet ada juga kayak lu bisa kerja di mana aja, terserah lu, kayak pas lagi WFH gitu. Mau kerja di kafe kayak, mau di aja. Menurut lu itu di industri lu itu good thing atau bad thing? Itu good thing banget sih. Kalau kita bisa remote working itu benar-benar banyak spend waktu yang nggak sia-sia gitu. Kalau ngantor tuh kan contohnya macet ya, jalan berapa jam tuh kayak sayang aja waktu, belum udah nyampe sana bercapek duluan gitu. Yeah. Kalau mau meeting jadi nggak semangat lagi gitu. Nah, sebenarnya remote working tuh enak banget, bisa dari rumah, bisa sembari ngerjain yang lain, bisa nyelesain sesuatu bisa lebih cepat sehingga ada spare waktu lagi, bisa istirahat dulu kayak, atau makan dulu atau lebih banyak. Kalau balik lagi nih, kan berarti sekarang udah office nih. Pernah gak ada masalah? Maksudnya kayak, sekarang lu jadi influencer juga, jadi content creator juga, dan lu jadi pekerja juga nih. Deadline yang dikasih sama kantor, deadline sama yang dikasih sama klien lu sebagai content creator, nabrak itu. Nah, bersyukurnya sih ya, kalau kantor-kantor startup itu sangat open-minded. Oke. Okay. As long as you get your shit done. On time gitu. Berarti lu kerjain, lu punya yang content creator di kantor pun enggak masalah kalau kerjaan lu udah selesai gitu. Ya janganlah. Kelihatan gue lagi ngedit konten. Jangan segitu juga gitu. Ya sopan berarti. Kita pakai fasilitas kantor tapi malah kita ngerjain yang lain. Tapi maksudnya selama apa? Kerjaan kita kelar di kantor, mau ngapain juga terserah. Berarti lu lebih bagi waktu di diri sendiri lebih ya? Lebih bagi waktu. Prioritasnya kemana aja. Mau freelance apa juga gak masalah. Maksudnya jujur nih ya, kalau lihat sebenernya Z1 ini, dari kanannya tuh kayak gimana sih impresinya gitu? Ya lu udah tau lah impresi gue. Gue datang langsung beli. Karena menurut gue sih impresinya ya, gue suka banget 65 itu gue suka banget. Karena bagi gue FN gak penting. Pertama, karena gue ya bisa FN layer kan. Sama yang kedua, yang penting ada panahnya deh. Aero ya. Karena gue udah nyoba 60 tuh
waduh pakai FN susah banget, nggak terbiasa gue. Jadi, 65 tuh gue udah suka banget. Kalau masalah kualitasnya, emang gue tuh nyari aluminium ya kan, aluminium 65 waktu itu, dan ya gue pengen suaranya yang kelaki-kelaki gitu kan. Dan pas banget waktu nyobain setup kalian yang di Indocomtech itu, oh pas nih suaranya sesuai dengan apa yang gue mau. Dan keycapsnya juga, keycapsnya bagus loh. Itu ya, dust yang gue beli itu ya, double shot ya. Dan gue cek satu-satu huruf-hurufnya, sampai gue beli juga yang After Friday. Yes, yang collab Gadget dan itu. Iya kan, wah rapi, kayak koleksi yang Gadget dan. Wah rapi gini, makanya jarang-jarang gitu yang punya kualitas kayak gini. Enggak apa, dan ready stock. Iya. Masih ada? Masih dong. Masih. Okay. Nah, pas gue cobain, oh ya udah ini mah benar-benar keyboard Indonesia yang pertama kali waktu itu gue cobain aluminium 65 yang udah sama kayak keyboard grupa-grupa yang bertengger lah di YouTube gitu. Makanya apalagi lokal, jadinya ketika gue mau jadiin konten pun enak gitu. Yes. Oh, lu keyboard lokal, suaranya laki dan lu punya opsi ya kan, opsi plate dapat dua, terus gasket opsi juga gasket ya. Ada poron sama silikon ya kan, jadinya lu tim polycarbonate kayak lu mau tim FR4 lu dapat dua-duanya, dan harganya juga masih terjangkau banget, makanya ya udah gue tertarik banget waktu itu langsung ya udah sikat gitu beli ya kan? Dan kayaknya pas gue juga pernah ngobrol sama lu, lu pas banget juga lagi nyari GB juga kan, pas lagi nyari gini. Nah sebenarnya gue tuh kurang tertariknya sama GB adalah karena sebagai kita kreator afiliator ya. Iya ketika kita pakai mau itu affiliate TikTok, mau itu affiliate Tokopedia kayak Shopee kayak apa kayak gitu kan, itu produknya harus yang ready atau lu ready pre-order ya. Jadi ketika kita merekomendasikan orang nanya linknya ada nih. Kalau misalnya keyboard grupai kan misalnya gue merekomendasikan ini cakep banget gitu, lu beli, linknya kemana? Ke Discord, nanti masuk ngisi Google Form lagi mungkin audio jadi susah. Iya sebenarnya tetap ada kreator. Itu kreator yang seperti itu tidak salah sama cuma gue memposisikan diri gue adalah yang elektronik yang gue bahas adalah levelnya tuh level-level yang mengenalkan pak, supaya Anda tenggelam semua. Kalau yang udah tenggelam pasti udah ngerti. Pasti udah ngerti, benar. Apa mereka pasti udah ngerti. Ya. Tapi kalau misalnya gue itu emang kreatornya lapisan mengenalkan. Makanya walaupun gue kalau audio gue punya Sennheiser, gue punya Neumann, itu malah belum pernah gue jadiin konten yang rekomendasi beli nih. Itu enggak. Emang gue nyarinya juga, oh audience pasarnya buat bisa masuk punya headphone open mic seperti apa, TWS seperti apa, sama kayak keyboard juga. Supaya mereka mau beli, biasanya kan nyarinya yang lokal. Kenapa yang lokal? Kalau kenapa-napa, pokoknya di sini, di Indo. Bisa marah-marah di sini. Bisa apa ya kan? Bisa di. Lu nggak balikin dulu ke luar negeri, repot ya kan? Jadinya ya itu juga kenyamanan berbelanjanya lokal tuh enaknya gitu. Di level itulah gue mengenalkan. Nah makanya gue jarang banget bahas yang grupai-grupai. Tapi karena sudah tenggelam, jadinya kok jadi pengen ya lucu. Iya. Tapi benar sih, maksudnya gue mau nambahin sedikit, kurang lebih sama lah kayak kita sebagai Noir Gear gitu ya. Karena kita keyboard-keyboard kayak gini tuh jarang lah bisa dibilang yang nggak GB gitu. That's why kita kesini, kita pengen sebenarnya mechanical keyboard tuh bisa dirasain sama orang-orang yang kayak ibaratnya masih baru lah, baru kenal gitu. That's why kita bikin ini tuh ready stock, jadi orang nggak perlu harus ngerti banget, harus deep dive banget ke Discord lah, isi apa segala macam, which is nggak salah juga bagi vendor yang ngerjain itu, cuma kita sebisa mungkin pengen provide produk kita itu bisa available di market gitu biar gampang di reach gitu. Mungkin lebih tepatnya kita brand lokal, ya udah gak usah GB di sini tapi kita GB di luar. Jadi lebih pokoknya kita ya. Pokoknya GB-in datanya. Tapi ya itu juga sih apa kalau misalnya orang-orang yang mau beli keyboard itu juga kan mereka nyari apa ya? Kayak kalau seller sorry bukan buyer. Jadi kalau seller juga pasti kan ngelihat juga kalau di luar negeri ada GB apa yang bagus nih. Ya. Jadi pelajaran juga dong bagi vendor-vendor lokal kan.
jadinya mereka mungkin dari situ juga terinspirasi juga buat beli sesuatu. Karena kan based on kebutuhan pasarnya juga kan. Yes. Nah karena kita udah pernah nyobain GBA, GBB, GBC, GBD. Noir bikin dong yang gini. Tapi aja kita butuh apa, knob, kita butuh apa, plate yang begini, pom yes. atau apa. Jadi ngembangin juga sih. Sebenarnya itu lah gunanya komunitas sih menurut gua. Nah, ya. Jadi kita dapat feedback tuh banyak banget sebenarnya dari komunitas untuk build si Z series ini aja banyak banget dari community yang kasih kita masukan. Pas production ada revisi pun kita langsung ini. Nah itu bagusnya kalau sama lokal enaknya gitu ya. Brand-brandnya jadi dengerin juga kan jadi pelajaran. Paling enak tuh brand dengerin deh. Mm-hmm. Kayak misalnya plate-nya kemarin ya. Iya, iya. Plate-nya kurang muat kalau pakai aftermarket steps lah. Aftermarket steps ya kan. Makanya dibikinlah itu karena sesuai juga kebutuhan orang-orang sama iya. konten juga sih. Iya sih. Kalau jualan yang ngikutin pasar maunya gimana ya. Mm-hmm. Kalau konten juga ngikutin audiens butuh informasi apa kurang lebih. Mm-hmm. Tapi kemarin gue suka banget konten lu yang kasih tahu grupnya itu apa. Sempat yes. buat ya. Ya, karena itu pain points gue. Pain point lu. Dan lu langsung yes, kasih yes. tahu ke customer ini, grupnya itu apa sih gitu. Dan gua googling gue masih kurang ngerti. Grupnya yes. itu apa gitu. Ya, gua nanya ke apa komunitas kayak di Facebook, di Discord gitu juga susah gitu loh. Benar sih. Benar-benar. Ya gue rasain aja. Iya, iya. Ya gimana kalau enggak ya gue ikut aja deh. Mm-hmm. Biar tahu pengalamannya gitu. Dan langsung lu sharing ke jadi gue sharing ya gini loh grupnya apa. Ya, jadi orang juga tercerahkan lah yang bingung-bingung. Iya, mm-hmm. benar-benar. Itu jujur itu gue langsung kayak wah, ini keren banget sih kontennya. Maksudnya kayak orang-orang pun yang baru ngerti, oh tahu grupnya jadi enggak goblok-goblok amat lah gitu. Iya, jadi ngerti lah gitu. Ngerti ada lah. Ada istilah ini yang sering mungkin kalian dengar di istilah keyboard. Yang mungkin aja nanti bisa dipakai di bisnis lain, enggak cuma di keyboard kan. Mungkin oh, iya. ini kan lebih keyboard ya sekarang ya. Kemarin gue group by mikrofon. Nah, mulai dipakai kemana-mana. Sebenarnya hampir sama kayak crowdfunding sih sebenarnya group iya, by itu. Iya. Crowdfunding aja. Cuma lebih familiarnya kalau di keyboard ya group. Iya. Ya kan. Soalnya kan kalau masuk Discord IC, GB, wah tuh pertama masuk kan ini apa nih? IC, GB. Iya kan IC, GB. Lagi codingan nih. Ya, oh IC itu interstellar, oh GB itu grup ayo. Mm-hmm. Ya dulu awal-awal mungkin BNIB, BNOB gitu. Tapi sebenarnya dengan melakukan itu tuh aman gitu loh. Quantity production-nya juga gak wasting money. Iya dong, iya dong, nah, iya dong. Berdasarkan minimum order quantity, ya kan. Ketika kita mau produce pun, ngecek dulu orang ini yeah. nggak dengan yeah. fitur apa knob atau function key-nya di belah kiri gitu. Kalau emang orang nggak tertarik ya udah mending nggak jadi bikin gitu. Iya yeah. yeah, sebenarnya ya dari sisi seller pasti kalau bikin GB itu paling aman sebenarnya yeah. karena lu nggak ada apa waste stock gitu loh jumlah yang diproduksi adalah jumlah yang diproduksi. Iya terus pakai duit orang lagi lu bisa produksi orang duitnya udah bayar dulu dari sisi brand dari sisi oke next ya. Kalau ini kita balik lagi ke content creator ya. Kenapa sih awal-awalnya itu mutusin untuk jadi content creator? Apa kan banyak kayak orang kayak misalnya karena cuan, which is nggak salah juga, pengen dapat duit banyak dari sana atau apapun itulah, coba di sharingin. Oke, okay. Sebenarnya pertama itu masih bersinggungan dengan pekerjaan gue ya. Mm-hmm. Waktu itu jarang banget pak social media spesialis. Oh, iya. Ini tahun berapa kalau boleh tahu? Ini 2014-15 mungkin ya. Mm-hmm. 15 lah mungkin. Oke. Okay. Masih jarang, Pak. Mungkin kalau lu ngampus di jurusan komunikasi, belum ada tuh. Mata kuliahnya mungkin belum ada. Mungkin kalau sekarang ada. Iya, ada. Marketing. Ada. Soal marketing ada mata kuliahnya ada. Sekarang. Kan? Nah, makanya dulu langka lah pekerjaan itu, sosial media spesialis. Sekarang mulai banyak nih. Iya. Mulai fresh graduate. Sosial media spesialis itu pekerjaan yang banyak lah. Uh-uh. Belum pernah dicari. Nih. Tapi Anda sosial media spesialis yang seperti apa gitu? Dan ketika gue pengen jadi social media specialist, gue pengen improve aja skill gue. Mm-hmm. Gue gak bisa nih kalau di interview orang, bisa ngapain sebagai social media specialist? Ya, ini ngerekam kamera video buat konten. Gitu. Okay. Nah, gue bisa jawab banyak. Pertama gue bisa syuting. Lo mau grading gue bisa. Lo mau foto gue bisa. Gue punya flash, gue punya video light, gue punya flash. Mm-hmm. Lo mau retouch gue bisa. Mau bikin banner gue bisa. Mau bikin short video, gue bisa. Gue tahu apa aja yang penting-penting yang perlu disampaikan di dalam single video. Nggak perlu bertele-tele ada bumper atau apa, terlalu banyak logo gitu misalnya. Sehingga orang jadi nggak engage. Lo mau gue bikin live streaming, gue bisa. Waktu itu belum banyak yang bisa live streaming. Mm-hmm. Kan. Cuma karena sempat kerja di TV, jadi ya ngerti lah broadcast-broadcast okay. kan masih mirip. Mm-hmm.
gue bisa gitu. Jadi makanya dan yang teknikal gue udah lumayan banyak bisa tuh. Yang gue belum pahami ada dua. Yang pertama itu adalah analytical data, data analysis, data analytics. Yang kayak misalnya gue punya data sekian ribu influencer, itu gimana konversinya kalau misalnya kita lakuin campaign dan lain sebagainya. Ya. Kalau misal itu satu data, yang kedua KOL management atau influencer management lah. Ya gimana sih berkomunikasi dengan influencer, nge-brief mereka buat campaign tertentu, feedback dari mereka, mintain mereka report hasil campaign-nya gitu. Nah, itu gue belum ada pengalaman itu gitu. Dan makanya waktu gue pindah kantor itu yang data analytics itu tercover dari sisi kantor. Nah, yang dari sisi kreator tercover sebenarnya dikit, tapi kenapa enggak? Ya udah, gue jadi sekalian aja di kreator. Jadi gue bisa tahu kalau misalnya ada brand approach gue, misalnya Noir approach gue, biasanya mereka komunikasinya gimana atau apa yang perlu gue kirim balik ke mereka, misalnya apakah itu red card, apakah itu brief atau apa, gue juga jadi belajar. Gitu, oh dunia afiliasi seperti ini, endorsement seperti ini. Gitu. Jadi gue mau mengcover kekurangan-kekurangan ilmu gue ketika gue sebagai karir gue sebagai sosial media spesialis itu, gue coba cover semua. Jadi agak lebih stand out lah kalau misalnya ketemu tim lain yang sama-sama sosial media spesialis, tapi gue punya banyak background, punya banyak pengalaman yang beda-beda. Mau dari bikin kontennya, strategical thinking-nya, ataupun influencer management-nya. Berarti lebih ke dorongan buat upgrade diri ya. Dari development. Kalau lu mau mulai content creator, kira-kira investasinya yang paling penting apa? Kayak sekarang mungkin kan kalau lu mic ada PC mungkin, keyboard, itu kan banyak tuh komponen-komponennya. Kira-kira sebagai content creator nih, pertama-tama investasi yang perlu di invest tuh apa sih? Dalam bentuk apa? Keyboard kah? Keyboard player gear? Kalau lu bikin kontennya beauty makeup, pakai Noir. Kalau modalnya lah ya, Ibu. Ya modal awal lah, mungkin lighting kah, kamera kah, harus bagus, mic. Kalau secara material sebenarnya HP udah cukup sih, HP internet ya. Karena yang perlu improve tadi itu ya sebenarnya knowledge itu terhadap industri itu. Kalau itu nggak diupgrade ya lu nggak bisa share informasi apapun ya kan. Yang kedua sebenarnya terang jelas udah. Pakai HP itu kalau lu nggak punya lighting gimana caranya supaya terang? Ya, syuting matahari. Iya, itu doang sebenarnya. Siang pagi. Pagi atau rumah lu ada jendela gede ya deket situ. Kalau audio ya rekamin jelas gitu, jangan tempat rame, jangan paksain syuting di konser, syuting di kafe ya kan, itu pasti bocor suaranya banyak ya. Syutingnya ya lagi sepi gitu. Kayak gue juga kalau syuting, mic gue juga masih bocor, tapi gue syutingnya jam 11 malam karena ya motor-motor lewat tuh agak minim. Rumah gue samping jalan banget. Iya. Gitu kan. Pemain pun sampai marahin orang. Nah, kemarin itu ada nggak tahu ya orang pemuda-pemuda gonjering-gonjering itu bukan orang kompleks itu. Makanya gue tegur. Suara lu masuk nih bro, gue lagi suruh. Udah malam-malam gue nungguin nih biar gak ada motor rusak. Tiba-tiba aja gejeng-gejeng. Gue udah nungguin supaya motor gak lewat. Kok ada orang-orang ini, mana bukan orang sini. Lain gak berkepentingan, makanya gue usir lah. Jadi kebutuhannya ya tadi ya, akses internet supaya lu bisa belajar knowledge tentang industri yang lagi lu bahas. Terus HP pun cukup sebenarnya. Sama yang kedua sih disiplin ya, disiplin dan konsistensi, dan lo tahu dari hasil lo konsisten dan disiplin itu apa yang selalu improve tuh lo jadi tahu. Orang biasanya disuruh konsisten tuh susah, suka ini lo suka Bang Anda gimana ya, gue udah sering konten ini nih gaming kan, gue main Valorant nih, gue belum rame-rame konten gue. Karena lo mikirnya hasilnya doang. Lo bikin begini pasti rame dong suatu hari. Enggak juga. Ya tapi gue sempet dengar juga ada kalau di content creator tuh malah mending quantities over qualities katanya. Itu setuju nggak? Quantity over quality bener. Bener banget. Tapi lu juga harus tahu. Masa lu nggak analyze kayak? Quantity-nya bener. Iya. Misalnya lu bikin konten Valorant, gue cek lu kontennya ngapain bro? Gitu. Main aja sih bang. Gitu. Potongan-potongan gue main. Nah, kenapa gue follow Aikyong? Kenapa gue follow average Jonas? Ya,
Ya karena dia ngasih tahu informasi yang gue butuhin ketika gue main Valorant. Iya. Misalnya line up-nya sofa apa gitu atau lu sofa nerd. Iya, atau lu bahas meta-meta barunya atau item-item barunya atau strategi entry yang baik yang benar apa gitu kan. Jadi orang punya Valorant. Kalau orang main game doang di TikTok gitu, itu udah banyak. Nah, kalau lu bisa menyelesaikan masalah orang, masalahnya apa? Tadi nggak ngerti cara entry, nggak ngerti caranya pakai item, nggak ngerti cara pakai utility, gitu. Senjata yang mana yang cocok untuk keadaan tertentu, gitu. Itu kan banyak yang bisa dibahas. Yes. Jadi ketika lu udah konsisten dan lu disiplin, disiplin itu dalam artian lu melakukan hal yang sama di passion dan bidang lu, terlepas mood lu lagi hancur, mood lu lagi senang, lu tetap lakuin aja. Karena dengan lu ngelakuin, lu jadi tahu ini kurangnya di mana, lu improve-nya gimana. Kalau lu nggak bisa nemuin kekurangannya di mana, improve-nya gimana, ya berarti lu tidak melakukan perubahan terhadap konten. Kayak misalnya gue syuting aja, gimana caranya supaya gue bisa konsisten syuting? Ya udah gue kerja di sini. Di sini belakang gue udah ada kamera, udah light. Gue kalau selesai kerja jam 6, balik badan gue bisa langsung syuting. Kok gue efisien? Susah ya. Rekam mic-nya di sini, audionya pakai recorder, kameranya beda audionya harus gue sync dulu, ribet. Ganti kabel yang langsung colok kamera misalnya. Nah, jadi lu bisa mempermudah, mempercepat masalah-masalah lu sendiri tuh lu jadi tahu apa yang bisa di-cut, bisa improve. Sama kayak ngonten. Lu udah tahu kalau begini enggak bakal rame. Ya pasti nanti lu enggak bakal ikutin lagi. Kalau suaranya enggak jelas lu tahu bakal enggak rame, lu enggak bakal bahas lagi. Kalaupun ngonten juga pasti dibikinin sih itunya. Harus ada unik juga ya kayak produk lah. Harus ada pembeda dari setiap kreator juga sebenarnya. Pembeda itu pemanis lah ya. Iya, kalau pembeda kan mungkin ya identitas ya, misalnya yang suaranya gimana, cara ngomongnya gimana. Itu sebenarnya belakangan aja sih. Yang jelas yang pilarnya dulu ya. Iya, yang penting lu bisa tahu setelah lu disiplin, selalu konsisten, lu tahu apa yang harus diperbaiki. Diperbaiki gitu. Jadi orang jadi mau nonton lu gitu. Oke. Kayak gua bikin Bang dari kemarin TWS-nya yang pakai karakter kiri semulu, coba dong bikin yang enggak ada. Ya udah, itu kan jadi konten. Benar. Kasih suapin informasi apa yang orang butuh. Ya, berarti intinya lu mau mulai konten dari HP itu sebenarnya bisa gitu ya. Gak usah, misalnya lu mau beli, mesti beli mic-nya harga berapa, kamera lu harus yang A9 mungkin. Ya, lu kalau lihat FYP juga, ada rata-rata juga orang konten pakai HP. Ya HP is everything sih. Yang jelas kan kontennya terang, audionya dia ngomong apa juga jelas. Sisanya isi konten. Sip. Oke. Nah, ngomongin investasi nih. Kadang kan kita beli-beli sesuatu nih misalnya, kayak contohnya misalnya beli keyboard baru, mouse baru, laptop baru. Kadang kita cuma nurutin ego kita aja pengen doang gitu. Ya kan? Maksudnya tapi kita juga percaya kayak kita di Noir Gear ya, maksudnya kita percaya kalau misalnya environment kerja kita itu nyaman, sebenarnya itu bisa bikin kita kerja tuh lebih, apa yang ngomongnya tuh lebih produktif lah, lebih semangat lah kerja tuh. Nah, kalau dari point of view Kananda nih, kayak ada sesuatu nggak sih misalnya cara lihatnya, wah kayaknya gue kalau beli ini emang beneran bikin gue makin produktif, atau ini karena ego gue doang nih gue pengen beli gitu. Nah, benar sih. Itu ada sih beberapa. Pertama, kenyamanan dulu. Kenyamanan itu penting banget. Dulu gue meremehkan lah. Kayak, gue pengen hemat budget. Gue pengen beli PC. PC gue, pokoknya gue pengen canggih banget biar renderingnya cepet. Tapi gue ngorbanin. Duduk di kursi bakso. Iya benar. Meja sama kursi. Gue gak beli tuh. Oke. Di lantai aja lah. Kayak zaman gue di kosan dulu. Kok gue bisa survive? Ya, gue ngerasa kalau kerja seharian, kalau dulu kan mungkin di kosan cuma bentar ya. Karena ada ngampus. Di kosan paling pas malam doang. Ini karena seharian WFH pas malam itu, buset lama. 10 jam di duduk lesehan tuh bugel banget. Wah, saya nggak nyaman ya. Pertama kenyamanan. Gue browsing tuh. Duduk yang baik dan benar gimana. Oh, ternyata tangan lu harus 60 derajat. Kepala, air level. Monitor, ya. Monitor juga nggak boleh rendah. Harus setinggi mata lu gitu kan. Wah bener sih kan. Itu langsung 180 derajat berbeda banget. Iya. Lu nyaman, lu duduk betah, berlama-lama lu kerja tuh. Terus yang kedua tadi kenyamanan ya. Yang kedua, lu beli apa yang lu butuhin. Kebanyakan ya, kalau yang suka komen-komen atau followers atau audiens yang belum ngerti itu, bagusan ini apa ini, Bang?
Oke. Okay. Iya, simpelnya gitu. Bagus ini apa ini? Mau beli kamera bagus ini apa ini? Mau beli keyboard bagus ini apa ini? Ya, ya. Tergantung kebutuhan lu. Iya sih. Terus siapa? Pekerjaan lu apa? Mau lu pakai bagaimana atau menyelesaikan masalah lu yang mana gitu. Betul, betul. Ya udah kalau misalnya Noir Z1 pertama, ya, gua enggak butuh Evro tuh ya kan. Uh-uh. Nah, yang kedua gua butuh mana dan saat itu kan tombolnya bisa di custom-custom ya kan. Iya. Yeah. Nah, ternyata gue juga baru tahu kalau ada software sendiri dan bisa custom-custom. Nah, itu penting banget. Iya. Buat shortcut ngedit. Nah, mm-hmm. Ya, gitu. Jadi huruf-huruf yang kepake atau FN layer yang nggak tahu di ini. Terlalu penting ya bisa gue isi tuh. Iya. Shortcut-shortcut gitu. Jadinya kalau misalnya lu pengen ngedit, ya lu belilah keyboard yang misalnya tombolnya bisa di custom. Bahkan kayak page up, page down tuh bagi gue nggak penting. Gitu. Mm-hmm. Yeah. Jadi gue ubah satu screen record, satu screenshot gitu misalnya. Yes. Atau copy paste gitu mungkin bisa juga. Yang ketiga apa tadi? Tadi kenyamanan udah, belilah barang yang sesuai kebutuhan lo. Dan yang ketiga tuh ya awet. Gitu. Okay. Jangan maksain fiturnya udah dapet nih sesuai kebutuhan lo. Tapi kok harganya mencurigakan? Oke. Cuma 3 hari lu pakai udah. Nah, 3 hari lu pakai atau gimana? Nyaman nih 3 hari ini. Susah. Pertama kalau durability kan mungkin ya lu bisa tahu lah bisa kayak dan mungkin dari bahan ya. Mm-hmm. Yang kedua garansi. Iya, garansi sih biasa. Garansi, mm-hmm. Ya kan kalau garansi lu udah tahu aman, kerja nyaman, sesuai kebutuhan, produk juga aman gitu, durabilitas ya aman. Udah tinggal itu pertimbangan utama banget sih itu. Iya. Itu dan produktivitas kerja. Oke, gue penasaran nih di tahun ini nih best buy-nya Kananda apa kira-kira? Maksudnya nggak harus keyboard ya, mau apapun itu sih sebenarnya. Kayak, wah gue, tapi dalam segi produktif ya. Maksudnya, wah gue jadi beli ini, jadi enak banget nih. Misalnya beli guling nggak atau apa gitu kan, wah gue jadi tidurnya nyaman, besoknya kerjanya enak nih atau apa gitu. Beli guling. Yang berhubungan dengan produktif lah, kayak best buy-nya. Beli waifu. Best banget gitu. Beli, ada satu yang penting banget. Jadi gue juga freelance voice over ya buat iklan-iklan digital gitu. Oh iya, oke. Okay. Nah, waktu itu tuh kalau voice over tuh biasanya kita harus datang gitu pak ke studio. Karena microphone mereka mungkin bagus, dia udah juga udah ngerti biasanya mixingannya gimana gitu mungkin ya. Dan semenjak pandemi gue gak berani tuh syuting di studio. Kan takut lah tularan atau apa. Nah, kira ya udah gue beli aja deh mikrofon-mikrofon standar yang biasa pakai di studio. Belilah tuh Neumann. Gue beli itu salah satu mic gue yang menurut gue juga harganya di atas HP gue. Oke. Tapi memang worth it banget sih setelah gue cobain juga. Musisi-musisi juga ada yang pakai itu kan, si Neumann TLM-102 namanya. Jadi juga ketika gue kerja di rumah, mas ini ya voice over seperti ini, kita dapat kontaknya kayak gini, kita butuh talent seperti ini, bisa nggak datang ke studio? Oh nggak usah mas, saya rekam di rumah aja. Oh oke, iya. Pasti bagus buat maksudnya gitu. Jadi itu benar-benar gue beli itu bukan buat flexing. Iya. Dulu kan di ya apa sering banget di TikTok, mic mahal banget, goyang banget itu. Mic kayak gitu masih dipakai buat live TikTok. Sebenarnya bukan itu tujuan. Iya, orang nggak tahu aja ya. Tahu. Karena gue emang pakai itu buat kerja dan itu emang wah enak banget. Freelance, freelance voice over tuh pekerjaan enak banget. Lu dapat brief, lu baca ya kan, lu bicarakan lah itu teks-teksnya, lu rekam, lu kirim lu gak ngedit. Iya sih, bener sih. Bener sih. Keluar rumah. Itu teks like 30-60 minutes and done gitu ya. Udah tuh. Banyak banget kerjaan jadi gampang banget selesai gara-gara gue punya mic itu gitu kan. Okay. Buat mentahannya bagus, buat kalau orang editor mau di mixing lagi juga enak. Mm-hmm. Itu salah satu base buy gue lah buat pekerjaan gue. Oke, okay. Save time banget lagi ya, nggak perlu ke tempat mereka ya. Bukan beli yang sekedar mahal buat gaya-gaya. Enggak, itu tapi benar base buy gue buat kerja. Oke, okay. Kalau freelance fresh voice over bisa pakai mic ini nggak? Kayak gini? Nggak bisa? Nggak bisa. Biasanya orang produksi sih nggak mungkin mau ya. yang mentahannya juga. Tapi biasa di itunya ada apa kayak apa? Kualifikasi. Cara-cara ya kualifikasinya gitu. Ada. Mesti pakai mic apa? Ada ya. Oke. Okay. Sama kayak kalau kayak apa? Ya? Kayak lu syuting deh, mungkin lu apa nih? Syuting jangan iklan deh. Kompetisi live streaming game. Mm-hmm. Nggak mungkin lu pakai kamera. Oh, iya.
apa sembarangan yang mungkin kamera 3 jutaan gitu. Iya, iya, iya. Mesti lo ada standar yang misalnya Sony apa gitu, hmm, warnanya harus gimana, mereka kan pasti ada standar. Oke, oke. Oke. Kode lu ada kawan? Apanya? Mungkin bisa di-share juga nih. Apanya? Best buy lu, investasi lu. Dari tim lain juga. Lu dulu ya, gue belum kepikiran. Gue belum siapin. Lu mau siapin? Apalagi ya, tapi ya. Kalau lu berarti lebih ke mic ya tadi ya, berarti ke ini kan. Sama mungkin produk-produk yang gue cobain berdasarkan permintaan follower juga sih. Lu baru tahu tiba-tiba, oh ini oke gitu. Kayak gitu loh, kayak bang, cobain ini bang, cobain ini bang, cobain ini. Ya gue rangkumnya itu apa yang paling sering kelihatan. Gue belilah waktu itu 7. Gue beli 7 TWS. Oh, oke okay juga sih. Jadinya jadi tahu juga pasar. Pokoknya gimana, produknya gimana. Jadi belilah menurut gue produk itu dua. Antara emang bikin lo jadi produktif sesuai dengan pekerjaan lo dan bikin apa ya, jadi bisa get shit done. Oke. Yang satu lagi adalah lu jadi improve knowledge lah buat kontennya. Kalau dalam hal gue ya, gue beli itu jadi gue punya knowledge buat audiens gue. Gue punya produk A, B, C, D, E, dan mereka jadi bisa tahu produk-produk apa aja yang bagus. Itu ya jadi gain knowledge atau mempermudah pekerjaan lu sih. Itu dua pertimbangan utama lah kalau di umur segini buat beli produk. Iya, yes. Ya. Benar sih, sama sih. Kalau dari gue sih sebenarnya ini, Wan. Apa tuh? Bukannya mau pasarin brand sendiri ya. Menurut gue Dexhelf salah satu yang oke buat gue beli sih. Okay. Dexhelf. Karena dulu gue ini sih, kalau si, yang ini, di yang, monitor ya di bawah monitor itu. Kalau dulu gue biasa capek rumah, taruh kunci, taruh apa. Sembarangan ya. Di meja gitu kan. Udah taruh aja di meja. Sekarang itu ada tingkatan ya. Ada lacinya. Di bawah jadi kayak kadang ada suatu hal kecil yang bisa gue taruh di situ. Jadi kayak kelihatan rapi aja. Jadi ya benar kayak lu tadi bilang, nyaman. Nyaman. Kalau dulu kan kerja nggak ada desk, kabel di sini, kabel di situ, kelihatan semua kan. Iya. Ini gue sampai beli ini loh. Apa? Yang velcro buat kabel-kabel. Iya, yang kayak gitu-gitu. Atau nggak lu tempel di meja ya, tapi kadang itu juga kelepas kan kalau lem yang gak kuat. Lu belum pakai 3M yang seri ini pak. Gua sampai beli 4 ini yang ini bedanya apa kok. Iya gua juga nyari-nyari akhirnya ketemu juga tuh yang bagus. Gua juga cepet tuh dulu, aduh ntar deh gua cerita. Iya, itu justru bukan produk-produk yang kayak harus mahal banget gitu. Berubah yang lagi paling cari orang nih bisa nyelesain masalah kita aja. Kadang yang lu gak nyangka lu butuhin tiba-tiba lu butuh gitu. Yes. Pas gua taruh, iya bisa taruh sini Dexhelf. Ya jadi menurut gua sih kalau dari gua pribadi menurut gua Dexhelf sih salah satu yang oke gitu ya. Walaupun misalkan yang enggak harus lawyer gitu. Mungkin gua baru tahu kayak dulu ngapain sih orang beli Dexhelf lu tiga pakai monitor stand gitu loh. Udah kalau ini kan bilangnya kalau gua enggak bisa pakai Dexhelf. Kan pakai dua monitor. Ya. Sama di bawahnya tuh gua ada preamp, sound card. Yang gak muat lah ya. Gak muat. Betul. Untungnya gue masih muat sih. Kemarin gue juga takutnya gak muat sama barang-barang di bawah gue itu. Masih luas lah. Iya, masih oke. Okay. Kalau gue kayaknya monitor sih. Gue baru beli monitor kan tahun ini. Karena sebelumnya gue kerja pakai laptop doang. Itu bikin capek kan kayak gini kan. Jadi ya bener kayak dengan gue pakai monitor dan desktop kan jadi tinggi, naik tinggi. Dan gue tinggal colok ke sini. Udah gue tinggal gawe aja gitu kan. Iya, ya, biarpun kita pakai laptop gitu kan. Jadi tetap aja perlu ekstra monitor, enggak tahu kenapa lebih enak matanya tuh. Iya, eye level. Nah, ya terus kan kalau udah ada monitor kan pasti kita butuh, enggak mungkin kita ngetik di sini lagi yang enggak enak kan. Atau susah kan. Jadi kita perlu keyboard dan mouse. Noir punya. Iya, gitu. Oke. Ini Q&A ya? Kita ada post story nih. Terus ada pertanyaan nih. Yang gua ambil sih ada dua nih. Tapi sebenarnya udah tadi kita omongin, cuma nggak apa-apa kita recall lagi. Bagaimana? Ini dari Aldo Gunawan. Bagaimana cara Kananda sama tim Noir buat selesaiin suatu pekerjaan yang banyak? Tips and trick ya, buat kerjain suatu pekerjaan yang tiba-tiba banyak. Mungkin to-do list lagi banyak banget nih. Kayak lu selesainya gimana sih dalam sehari itu? Lu prioritasnya yang mana dulu gitu? Ya itu harus bikin list itu. Jadi lu bikin list aja. Kayak simpelnya lu punya dua tabel aja. Apa aja yang mesti lu lakuin ya kan. Hari ini
jangan langsung kerjain karena nanti pasti lupa. Bener, ya, bener banget. Bener banget. Sering banget lupa langsung kerjain. Jadi ya tulis dulu mau ngerjain apa aja, ya to do list, macam to do list. Nanti ya lu bisa kasih priority-nya dari yang paling atas atau lu label-labelin mana yang mungkin priority 1 itu yang merah, priority 2 or 3 itu mungkin kuning atau hijau gitu. Habis itu baru lu kerjain berdasarkan prioritas mana yang harus diselesaikan paling cepat gitu. Iya. Itu sih harus dibikin seperti itu sih. Ya kalau dari gua sih nggak jauh beda juga sih, benar sih. Kayak lu, ya lu harus ada notebook. Ya penting catatan lu tuh juga udah dibawa kemana-mana. Jangan lu udah catet di tempat itu, terus lu pergi ke kafe lu lupa bawa, lu nggak tahu kerjaan lu apa gitu kan. Sebenarnya kalau di online tuh banyak platform. Banyak, ya, banyak. Bisa Docs juga. Ada Notion juga. Ya tergantung ya, nyamannya di mana lah ya. Tergantung aja sih. Ya jadi harus tahu juga. Ya, lu menilai prioritas lu sendiri lah kerjaannya tuh sebenarnya. Bagus. Yang mana yang paling urgent buat lu? Yes, mungkin ada ya. Ya, mungkin ada yang cepat selesai kerja nih. Urgentnya masih oke okay gitu loh. Masih belakangan, belakangan dulu. Tapi kalau misalkan ada yang mungkin emang lama kerjainnya, tapi paling urgent ya udah. Harus lu bisa scale sendiri sih. Yang mana yang sesuai kemampuan lu buat kerjain itu. Kadang kan mungkin editing ada yang lu bisanya syuting nih, syuting lu bagus tapi editingnya lama gitu misalkan. Ya lu mesti cover yang editing lebih lama berarti daripada yang syuting gitu. Misalnya gitulah. Sama satu lagi, Pak. Biasanya itu ya. Kalau teman-teman gue juga yang di kreatif tuh nunggu mood. Wah, ini bahaya nih. Yeah. Nunggu mood atau itu, gak tau, itu beneran enggak sih? Maksudnya kayak ya kan tapi emang kalau lagi mood banget tuh bisa. Otaknya ya mungkin editannya bisa works. Iya, transisi iya. Mungkin ya kalau lagi niatnya mungkin. Tapi kalau mood sih sebaiknya jangan. Apalagi kalau lu urusannya sama klien. Ya masa lu nunggu mood, deadline-nya besok, masa lu nunggu moodnya 2 hari lagi kan ya mungkin. Ya tinggal ke toilet bentar bisa lah. Makanya yang perlu di iniin ya. Perlu di apa ya, diperbaikinya itu sebenarnya bukan moodnya. Tapi lu emang mulai aja kerjain dulu. Iya. Sama kayak ide, ya belum ada ide nih. Bikin konten apa ya? Tapi kalau nggak mulai ya nggak dapet juga. Nah, makanya tuh gue biasanya gue mau bikin konten, gue udah sisihin waktu buat konten. Dari based on to do list aja gue udah sisihin waktu buat bikin konten nih sekarang atau bikin skripnya misalnya. Ya udah buka aja dulu Docs, tulis aja dulu. Dulu sih itu bener-bener ngasal banget. Cari keyboard baru misalnya. Kedua, keyboardnya tuh apa ya? Keyboardnya wireless gitu. Wireless, aluminium kah atau pokoknya dari pikiran-pikiran liar ya. Dari nyari-nyari gitu. Oh, kayaknya ini nih. Iya, iya. Jadi kan lu jadi bisa eliminasi yang tadi yang tadi dan lu bisa konsentrat bikinnya gitu. Enggak apa-apa kalimatnya berantakan dulu enggak apa-apa. Penting dengan lu mulai lu jadi tahu mau bikin apa. Benar. Model lu kan. Gua kurang lebih sama sih kayak kerjaan yang urgent dulu terus abis itu kerjaan yang lebih ke apa ya? Kerjaan yang berat dulu gitu, yang susah dulu dibanding kerjaan yang gampang dulu. Kalau gue biasanya gitu. Tapi jangan sampai juga sih, itu kan kadang ada orang, kalau gue punya pengalaman, gue sendiri pun kayak gitu kadang ya dulu. Gue kerjaan yang berat nih, capek. Capek duluan ya? Abis itu yang kecil-kecil, ah besok aja deh. Bisa lah besok. Jadinya gitu ya, malah jadi gak kelar. Iya, gitu ya. Sih. Makanya mungkin tergantung orang aja. Iya, makanya mungkin lu bisa bikin kayak per hari, lu kerjain mesti itu. Kalau enggak selesai lu enggak tidur apa pokoknya. Pokoknya itu to-do list lu. Yang lu bikin per bulan gitu. Tapi bikinnya per hari gitu lu kerjain apa aja. Iya, kalau mengenai mood juga apa ya? Kadang kalau mood itu kan sebenarnya enggak salah juga sih orang yang kalau kerja emang dia kalau lagi mood, tapi tergantung bidangnya apa menurut gue. Karena kalau misalnya lu kerja di kantoran lu bilang gue lagi enggak mood, enggak mau kerja ya enggak bisa. Tapi kalau mungkin lu artis yang kayak maksudnya pelukis atau apa yang butuh inspirasi dan benar-benar butuh mood ya that's okay gitu, nggak harus dipaksain banget sih menurut gue sih gitu. Oke, apa gimana? Ini Anda sih, ini dari Raymond Samuel, dia penasaran sama Kananda. Keseharian Kananda apa aja? Kalau live kenapa selalu tengah malam kata dia? Kan sempetnya tengah malam sih. Nah itu gimana ya? Gue penasaran sih sama viewer-viewer gitu loh. Kayak emang berarti udah tahu ya lu sebagai content creator memang live-nya malam. Gue juga gak menyangka sih. Tengah dan malam kan saingan gue banyak cewek-cewek. Tengah malam bener ya. Kalau lu ngeliatin ya live stream itu. Iya. Kalau jualan mungkin ada tapi sedikit. Iya, ya. Sedikit. Jualan mungkin jam 7 malam gitu. Jam curhat gitu loh cewek-cewek. Ada curhat gitu kan. Cewek-cewek curhat, cewek-cewek nyanyi, cewek-cewek bantu
nemenin belajar gitu. Saingan gue begini tapi tetap ada aja gitu yang nonton. Yeah. Ternyata emang mungkin ya, mungkin jam segitu banyak juga orang yang ini yang belum bobo, tapi yang belum bobo tapi pengen mikir ngobrol serius gitu. Iya. Anjir. Iya. Kayak bener-bener ada yang ngobrol karir lah. Hmm. Ngobrol gini lah, ngobrol-ngobrol gitu. Ada yang ngobrol karir, ada ngobrol produk juga ada gitu. Tapi karena gue lakuin terus dan gue juga kebetulan sempetnya tengah malam, jadi kebentuk habit. Jadi orang audience pun ada habitnya gitu ya. Kata kalau lu nonton bola tengah malam ya pasti ada aja yang nonton. Karena yang udah kayak habit ya kalau nonton bola itu pasti malam. Mm-hmm. Tapi dari lu sendiri pernah ngerasa gak kalau cycle yang lu lakuin sekarang itu kurang sehat kah atau gimana? Enggak sehat emang benar. Oh iya, jangan ditiru ya, enggak sehat. Manusia tuh butuh tidur 6-8 jam kan? Yeah. Tapi 6-8 jamnya juga kalau bisa di bawah jam 12 ya. Iya. Karena emang jam tidurnya manusia. Cuma ya waktu itu sempatnya kayak gitu dengan gue batasi. Iya. Yeah. Nah, jadi seminggu itu yang gue setiap hari gue live. Kalau setiap hari live sih gila sih itu. Gue tetap ngutamain pekerjaan kantor ya, kalian ada teman kantor. Ntar didingin lagi sama atasan. Gue tetap ngutamain kerjaan kantor selesai dulu deh. Ntar nyampe rumah lihat dulu badan nih, masih sanggup nggak lu ngantuk nggak lu gitu, masih sanggup ya live, kalau nggak sanggup ya udah tidur gitu, tinggal disesuaikan aja gitu sih kalau gua porsinya, soalnya asuransi kesehatan kantor gua juga udah habis, gua sempet sakit 2 minggu waktu itu anjir. Makanya gua nanya kenapa, karena gua setiap story lu kadang sakit, kadang ada story sakit juga ya, habis nge-review produk banyak, tepar gitu, tapi ya gua mulai merhatiin juga sih kesehatan sih lumayan banget, kalau kalau kita nggak sehat nggak bisa produktif. Iya benar-benar. Nggak bisa get our shit done. Yo ih. Sama energi lu kadang juga kalau dilihat pun pasti kelihatan beda lah ya kalau lagi drop mana enggak. Misalkan lagi syuting gitu, kalau live gitu. Pasti. Jadi nggak ada ngaruhnya sebenarnya. Yeah. Tapi gue tetap mencoba sih. Itu best lah ya. Untuk tetap keep moodnya tuh tetap smiling, tetap semangat lah, tetap semangat. Oke. Pertanyaannya sih udah nggak ada sih. Udah habis. Itu aja sih. Enggak, gue penasaran satu hal. Ini kan Kananda kan sebagai content creator ya. Ada content creator favorit gak yang atau jadi panutan best banget best nih? Iya. Yeah. Yeah, jadi panutan. Benar-benar. Lokal apa? Dua-duanya dah. Lokal dan internasional. Lokal siapa ya? Atau lagi ngikutin siapa Mas, gitu. Gue tahu nih, cuma kalau ditanya dadakan. Gitu. Dari luar dulu ya. Nanti siapa tahu lokal tiba-tiba tinggal. Nah, ya benar-benar. Lokal itu gue yang di luar itu gue ada, dia YouTuber namanya Gerald Andan. Dia tuh review kamera. Oke. Okay. Dia yang ngerti kamera, lensa, itu alat-alat syuting lah ya. Dia tuh kalau lu tonton, buset, orangnya thoroughly banget, detail oriented banget, dan setiap kalau di YouTube kan ada per menit dia bahas apa gitu kan. Dia bisa ngelik, oh di sini dia bahas spek, di sini dia bahas durabilitas, di sini dia bahas sound test gitu misalnya. Jadi dia tuh benar-benar detail dan informasinya juga bukan informasi yang baca spek doang gitu. Jadi itu inspirasi gue juga sih, si Gerald Andan itu dia YouTuber kamera. Jadi benar-benar kalau gue bikin konten, bisa nggak gue bikin review detail walaupun under 1 menit gitu. Jadinya dari situlah gue inspirasi gue buat bikin konten juga. Kalau yang lokal mungkin kalau lokal itu nggak harus reviewer juga apa apa sih. Dwi Arsana. YouTuber. Ya. YouTuber apa dia? Gue nggak tahu. YouTuber tag yang bener tag gitu. Oh tag ya. Oke. Kalau gue mungkin ya ada produk ini ya bagus kita modif. Kalau dia mungkin bisa ganti PCB-nya, nyolderin. Oh, disolderin gitu ya. Oke. Dia itu orang Bali. Anak Agung Dwi Arsana kalau sama YouTube. Dia bisa bikin sepeda elektrik. Wow. Dia bisa bikin drone. Terus dia bisa servis TV. Jadi gimana gitu. Atau dia bisa bikin sensor supaya TV nyala mungkin dengan clap your hand. Oh, banyak DIY-nya gitu juga ya. Lebih kayak banyak DIY-nya gitu. Dan itu juga inspirasi gue banget sih, kayak nggak semuanya kreator tech itu ya ada iPhone baru ya dibahas gitu, nggak semuanya. Dia juga memanfaatkan benda lama ini bisa diapain dan kalau misalnya kita nyari sendiri produk-produknya. Jadi
Gue sukanya dia, mungkin kan dia orang Bali kali ya. Bali banyak campaign-campaign sustainability. Benar, yes, benar. Jadi mungkin dia juga mikirin ya, itu juga ya. Makanya dia banyak bikin yang kayak sepeda elektrik dan sebagainya. Kalau kalau di YouTube itu ya. Mm-hmm. Ya, sana. Satu lagi kalau lokal, Natasha Surya aku suka banget. Oh, oke. Okay. Natasha Surya itu dia selain ngerti produk, dia itu juga apa ya, dia dia ngulik gitu, ngulik. Oh, nih kalau bantal, kasur ini apa gitu. Kan kita enggak otomatis tahu perbedaan latex sama memori. Iya, iya, iya. Ini gue juga jadi tahu gara-gara dia nih. Gue beli kasur gara-gara dia. Tapi dia karena dia juga sempat kerja di TikTok, dia tahu caranya deal-dealan sama brand. Makanya kalau lu ketemu dia itu selain sopan, dia ngerti istilah-istilah apalah, red card impression. Iya, iya, iya. Click through rate. Dia tuh pasti tahu CPC, CPE mungkin dia lebih 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 ngerti lagi. Familiar banget lah ya. Jadi karena dia cuman punya background itu dan dia jadi tahu menghargai sisi bisnis, bisnis, sisi klien, sisi mas-mas yang nyeting kamera. Iya. Makanya dia sangat respectable banget di industrinya gitu. Jadi dari tiga itu tadi ya, gue banyak belajar dari Jalan Andan, gue belajar detail oriented. Dari Anak Agung Dwi Hasana tuh gue belajar konten yang apa, produk-produk yang sustainable dan apa aja sih yang masih bisa kita pakai. Selama itu masih bisa kita pakai, selama itu bisa menyelesaikan pekerjaan kita, ya kita belum harus untuk selalu jalan-jalan untuk upgrade gitu kan. Itu jadi mindset yang gue kepikiran juga. Terus yang ketiga kalau Natasha, gue jadi belajar ya itu tadi, dealing with brands, business gitu. Dari, jadi ya itulah, mereka-mereka itulah salah satu inspirasinya mungkin. Oke. Okay. Udah? Oke. Okay. Sip. Closing kali, Mar. Ya, mungkin untuk closingnya boleh dari Kananda, mungkin ada saran sama pesan-kesan buat penonton-penonton nih. Mungkin dari kampanye aja deh, Get Your Shit Done. Dari temanya itu ya. Ya. Mungkin boleh kasih pesan-kesannya apa? Mungkin kata-kata mutiaranya nih. Kata-kata mutiaranya itu apa ya? Yang mungkin dari Kananda di ya, ini juga. Bayang. Kalau mungkin dari sisi pekerjaan ya, mau kalian itu pekerja kantoran atau kalian pekerja kreatif, freelance ataupun kreator, kerjaan selesai itu lebih bagus daripada mikirin kerjaan itu perfect. Oh iya, iya. Ya, benar banget sih, benar-benar. Gitu ya kan. Yeah. Yang penting selesain dulu deh, kerjain dulu, selesain dulu gitu. Nanti masalah improvement bisa dipelajari lagi di kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Gitu. Oke, okay. Thank you. Thank you Kananda udah hadir di sini buat podcast kita. Semoga makin rame lah akun TikToknya, Instagramnya, semua sosial medianya. Nanti kita taruh di sini. Iya, jangan lupa di follow juga ya, Kak Fernanda Gunsan. Udah, Mer? Sudah. Oke. Okay. Thank you semua. Nanti kita tunggu episode kita selanjutnya di episode kelima. Oke. Okay, thank you. Thank you. Bye bye.